back to Project Itu Channel, kembali lagi sama di sini. Nah, sahabat Oto, di video sebelumnya kita sudah kenalin nih banyak aksesoris atau project yang baru. Kemarin itu yang paling baru adalah aksesoris untuk kalian bisa taruh kacamata di bagian sun visor kalian. Tapi nggak cuma itu, di video kali ini Riri juga bakalan ngasih tahu ke kalian aksesoris baru lagi nih dari Oto Project. Nah, sebelumnya aksesoris-aksesoris ini juga sudah ada nih di Oto Project, yaitu aksesoris yang bisa banget untuk membantu kalian kalau misalnya untuk taruh HP di dalam mobil. Apa ya kira-kira? Ya, bener banget. Nggak lainnya bukan adalah phone holder. Jadi, Oto Project itu juga sudah mengeluarkan 3 varian phone holder terbaru yang bisa kalian gunakan dan kalian pasang di mobil kalian. Yang pastinya itu benar-benar aman untuk HP kalian dan membuat perjalanan kalian jadi terasa lebih mudah lagi dengan phone holder dari Oto Project ini. Kira-kira gimana ya aksesorisnya? Langsung aja kita lihat ke aksesoris yang pertama. Nah, ini dia sahabat Oto, aksesoris pertama phone holder yang bakal dikasih tahu ke kalian detailnya nih. Ini adalah Gravity Phone Holder Elite Series 003. Ya, bener banget kalau Oto Project itu sebelumnya sudah punya aksesoris, terutama untuk yang Gravity Phone Holder sudah punya beberapa variannya, dan ini menjadi salah satu varian terbarunya. Jadi nanti di antara semua varian phone holder yang Oto Project punya, kalian bisa pilih sesuai dengan selera dan juga kebutuhan kalian masing-masing. Nah, gimana ya kira-kira kelebihan dari aksesoris baru dari Oto Project ini? Kita langsung buka packagingnya. Yang ini sudah premium banget sahabat Oto. Jadi kita keluarkan satu persatu aksesorisnya. Jadi setiap aksesoris, bagian aksesoris dalam boxnya aksesoris ini sudah dilengkapi dengan plastik yang premium juga, bukan plastik sembarangan. Jadi ini akan melindungi aksesoris kalian di dalam box. Nah, ini kita keluarkan bagian penyangganya alias bracketnya juga. Terus ini bagian phone holdernya. Jadi ini tuh nanti dipasang di kisi-kisi AC sahabat Oto. Tapi tenang aja kalau misalnya kalian khawatir ada phone holder dipasang di kisi-kisi AC, takutnya akan merusak kisi-kisi AC kalian. Kalau nggak usah khawatir, karena Oto Project sudah memikirkan sedetail itu. Itulah kenapa aksesoris ini dibuat dengan detail yang seperti ini sahabat Oto. Jadi akan ada penyangga di bagian sini yang ketika nanti ditempelkan ke bagian kisi AC-nya, ditahan oleh si penyangga ini dari luar. Ini tuh juga bisa diputar 360 derajat. Jadi kalau misalnya kalian mau puter, mau dikebawahin, mau gimana, itu bisa banget diputar ini. Dan itu nggak akan gampang los, karena Oto Project mendesain bagian putarannya itu kayak bergerigi gitu sahabat Oto. Jadi bener-bener akan membuat aksesoris ini tahan lama. Dan juga kita lihat ke bagian phone holdernya ini. Ini kalau misalnya sebelum kita taruhkan HP, ini bentuknya tuh compact banget, nggak akan menghabiskan ruang. Tapi ketika kalian bisa taruh HP, dia akan langsung ke bawah seperti ini. Nah, dan kalau misalnya kalian khawatir kalau pakai phone holder itu akan merusak HP kalian, terutama kalian mungkin yang nggak suka pakai casing atau mungkin takut casingnya yang malah gores, kalian nggak usah khawatir karena Oto Project itu sudah memperhatikan detail itu juga. Itulah kenapa sudah ada desain yang ada karetnya di bagian dalam sini dan juga di bawah sini. Jadi setiap bagian handphone kalian yang tertempel di bagian phone holder ini sudah terlindungi oleh bagian halus karet ini sahabat Oto, jadi tidak akan gores sama sekali. Dan ini juga sudah melewati bagian vibration test. Jadi kalau misalnya melewati jalan-jalan yang mungkin berlubang atau bergelombang, itu akan tetap tahan, tidak akan membuat handphone kalian terjatuh. Oke sahabat Oto, sekarang kita langsung aja pasang aksesoris ini ke bagian kisi-kisi AC. Karena seperti yang dibilang tadi bahwa aksesoris ini memang dipasang di kisi-kisi AC, tapi kalian nggak usah khawatir, ini nggak akan merusak kisi-kisi AC kalian sama sekali. Nih, langsung kita pasangkan bagian ini ke kisi-kisi AC-nya. Kalau misalnya ternyata masih kurang panjang, kalian bisa puterkan di bagian ini lagi supaya bagian penyangganya ini itu keluar semakin panjang, jadi akan bisa meraih kisi-kisi AC kalian dengan baik sebelum pada akhirnya nanti kita kunci gitu. Kita putar, kita kuatin. Ini bisa muter. Jadi kalian bisa lihat di sini kalau ke kiri itu tandanya buka dan ke kanan itu kita bisa bikinnya lebih kuat, lebih mengunci. Nah, jadi ini sudah terpasang di bagian kisi-kisi AC-nya. Kita kuatin lagi. Nah, itu dia. Nggak goyang sama sekali kan sahabat Oto, alias kalau misalnya kalian taruh HP di sini itu bisa kuat banget. Langsung kita coba HP kita taruh ke sini nih sahabat Oto.
Nah, dia langsung ke bawah, jadi ngepas itu di HP-nya, nggak akan merusak HP sama sekali, juga dapat mencengkramnya dengan kuat. Dan ini tuh bisa di-adjust kalau misalnya kalian mau dikebawahin, karena itu ini tuh kalian mungkin cukup tinggi, kalian bisa kebawahin, karena di sini tuh ada bagian kalian bisa nge-adjust ke atas ataupun ke bawah, bisa dikeatasin lagi, bisa dikebawahin banget gitu. Dan ini tuh bisa di kuatin lagi nih sahabat Oto. Nah, bisa dimiringin ke kanan ataupun ke kiri. Jadi ini tuh benar-benar akan menyesuaikan dengan kenyamanan kalian saat menggunakan phone holder ini dan ketika kalian meletakkan HP di sini. Jadi benar-benar wajib banget untuk dipasang di mobil kalian. Nah, ini dia aksesoris kedua yang bakalan Riri kasih tahu juga nih ke kalian sahabat Oto, adalah memorize phone holder with suction base. Jadi buat sahabat Oto nih yang sering banget ngeliat kalau phone holder itu kan bisa ditaruh di beberapa tempat, nggak cuma di kisi-kisi AC, tapi banyak juga orang yang naruhnya di kaca dan juga dashboard. Jadi kalian yang beli aksesoris ini, kalian bisa langsung mendapatkan 3 fungsi dalam satu ini. Jadi kalian bisa taruh di kisi-kisi AC, bisa taruh di dashboard, dan juga bisa taruh di kaca. Kira-kira gimana ya bentuk aksesorisnya? Langsung aja nih kita buka box dari aksesoris terbaru dari Oto Project ini. Nih, sama seperti aksesoris tadi, ini juga masing-masing partnya sudah dilindungi oleh plastik-plastik yang akan melindungi aksesorisnya supaya nggak ada gores-goresan. Jadi kalau misalnya kalian beli baru, itu sudah terlindungi semuanya dengan si plastik-plastik ini. Kita taruh ke bawah, kita lihat. Nah, kita buka satu persatu. Ini bagian padnya. Ini untuk nanti di bagian kaca dan juga bagian dashboardnya. Terus ini bagian phone holdernya. Dan ini tuh terakhir adalah untuk kita bisa jepit di bagian kisi-kisi AC. Nah, ini ada 4 part dalam satu aksesoris yang nantinya bisa kalian taruh di AC, bisa taruh di dashboard, dan juga bisa taruh di kaca. Jadi kalian bisa nanti kalau misalnya HP-nya mau lebih dekat, kalian bisa taruh di kaca, bisa taruh di dashboard, atau pengen yang lebih santai lagi, bisa taruh di bagian kisi-kisi AC. Langsung aja nih kita tes bagian heel pad-nya dulu nih sahabat, atau ada pad-nya gini, special pad yang kita taruh di bagian dashboard. Sudah tersedia 3M di sebagian sini. Jadi nanti ketika dibuka langsung dipasang. Kalian itu direkomendasikan ketika memasang ini kalian diemin dulu nih selama 1 hari supaya bagian lemnya itu benar-benar merekat ke bagian dashboard-nya ini. Jadi diemin dulu selama 1 hari supaya nanti nggak akan goyang-goyang alias nggak lepas-lepas. Nih langsung aja kita coba ya sahabat Oto ya. Nih kita buka dan kita pasangkan ke bagian dashboard. Nah ini milih ke bagian sini. Tapi buat kalian yang pengen HP-nya itu mungkin di bagian sini ataupun di bagian sana taruh phone holdernya, itu bisa. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan keinginan dan juga selera kalian. Dan kalau misalnya pengennya di bagian kaca, itu juga bisa. Nah, di bagian dashboard sudah kita pasang, terus gimana ya kira-kira kalau misalnya di bagian AC? Tapi sebelum itu, lebih dulu kita pasangin nih bagian phone holdernya ini ke bagian yang sudah tersedia. Untuk memasangkan phone holdernya ini, terlebih dahulu kita longgarkan bagian ininya. Nah, kita longgarkan. Dan supaya bisa dimasukkan ke bagian ball headnya ini. Kalau misalnya belum bisa masuk, berarti lebih kita longgarkan lagi. Nah, terdengar bunyi klik yang artinya itu sudah dipasang dan kita kunci lagi supaya dia tidak kebuka-kebuka ya. Kita tutup, kita pasangkan. Nah, jadi di sini juga nanti tersedia untuk kalian bisa taruh di kaca sahabat Oto. Dan ini tuh bisa bagian sini itu bisa kalian longgarkan supaya kalian bisa adjust. Bisa adjust. Ketika kalau misalnya adjustnya pengennya segini, terus dikunci lagi, putar lagi di bagian sini. Gitu. Jadi benar-benar gampang banget sahabat Oto. Dan nggak cuma itu, di bagian sini itu kalian bisa longgarin juga supaya apa? Jadi kalian bisa dimajuin lagi. Jadi bisa bikin si phone holder ini lebih panjang lagi, lebih maju lagi sahabat Oto. Dan nanti bisa dikunci lagi, terus diputar lagi, dikunci.
gitu. Ataupun kalau mungkin misalnya pengen tidak terlalu panjang, digeser lagi setengahnya, itu juga bisa banget. Jadi benar-benar akan menyesuaikan dengan kenyamanan kalian saat berkendara. Terus ini untuk bagian kisi-kisi AC-nya. Jadi kalau misalnya nggak pengen taruh di kaca ataupun di dashboard, kalian bisa lepas lagi bagian ball head-nya ini. Kita lepas lagi. Kita pakai yang untuk bagian kisi-kisi AC ini. Nah, sudah terdengar bunyi klik. Kita kunci lagi dan kita langsung coba pasangkan ke bagian kisi-kisi AC-nya. Nah, ini tuh tinggal ditekan supaya bagian penjepitnya ini terbuka. Dan kita masukkan dan kita letakkan di bagian AC. Nah, ini dia sahabat Oto, jadi udah gampang banget untuk kita taruh di bagian AC. Dan ini tuh bagian bawahnya ini itu bisa di-adjust juga, bisa lebih turun ataupun pas begini aja. Dan nanti kalau misalnya kalian menjepitkan HP di sini, di bagian sampingnya sudah terlindungi dan dilengkapi oleh karet-karet ini. Jadi kalau misalnya HP kalian taruh di sini, nggak akan gores sama sekali. Nah, langsung aja kita coba taruh HP kita di sana. Tapi waktu memasukkan HP, lebih dulu kita buka karena ada tombol di bagian belakang untuk membuka bagian phone holdernya ini. Ini langsung kebuka dan langsung kita taruh. Lalu dijepit manual gitu. Nah, kalau ini terlalu tinggi bisa di-adjust ke bawah gitu. Jadi segampang itu. Dan kalau misalnya kalian buka HP-nya, nah, sudah dibuka, diambil lagi HP-nya, ini akan tetap seperti ukuran HP kalian. Itulah kenapa dia disebut dengan memorized phone holder, sahabat. Atau dia akan mengingat ukuran HP kalian seperti ini. Jadi tinggal nanti kalau mau dipakein lagi, tinggal dimasukin aja, nggak perlu di-adjust lagi, nggak perlu dibuka, nggak perlu ditutup manual lagi. Jadi itu udah bisa digunakan. Nah, selanjutnya kita coba untuk ke bagian dashboardnya. Jadi kita pasangin lagi, kita bukain lagi untuk di sini. Kita pasangkan lagi bagian ball head-nya. Nih, sudah. Terus kita kunci lagi, kita putar lagi. Oke. Nah, kita coba karena tadi sudah kita tempel di bagian sini. Kita juga tempelkan. Nah, kita lihat bagaimana. Aduh, nempel sahabat Oto. Nah, ini kan agak kurang pas ya kalau misalnya taruh di agak mentok ke kaca gitu kalau misalnya kita taruh ke dashboard. Jadi kita bisa adjust lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Kita maunya begini misalnya. Nah, udah deh. Udah bisa nempel sahabat Oto, segampang itu. Jadi kalau misalnya nyetir mau lihat maps atau misalnya mungkin ada mau angkat telepon susah, kalian bisa taruh HP kalian di sini. Segampang itu. Mau ditinggiin lagi bisa. Nah, jadi ini pas banget untuk dipasang di dashboard. Kalau misalnya Riri suka sih sahabat atau kalau ini taruh di dashboard ya, juga nggak menghalangi jalan sih, karena kalian bisa adjust. Kalau misalnya ini masih terlalu tinggi, kalian bisa turunin lagi gitu. Nah, di bagian dashboard sudah kita coba, sekarang kita coba ke bagian kaca. Nah, kalau misalnya tadi di bagian dashboard bisa seperti ini, di bagian kaca mungkin sedikit kita balik ya sahabat Oto ya. Dan kalau misalnya untuk ini, kalian tuh ribet untuk misalnya menempelnya, masih dicoba ataupun mencari posisi-posisi yang pas, kalian bisa buka bagian locknya ini. Jadi dia ter-unlock, jadi ada kayak jarak antara bagian phone holder ini dengan perekatnya ini. Jadi, nah, ini kalau misalnya sudah di sini, yang pastikan titiknya ini tuh tidak akan mengganggu visibilitas kalian saat berkendara. Dan kalau misalnya sudah rasanya pas, kalian bisa langsung lock. Nah, seperti ini sahabat Oto. Kalau misalnya yang rasanya kurang panjang, kalian bisa longgarkan bagian ini. Nah, bisa ditarik ke bagian ini. Jadi sambil mungkin ada bikin konten di mobil juga bisa banget dipermudah dengan phone holder ini loh sahabat Oto. Kalau misalnya pengen disemulain lagi, bisa di sini. Sudah terpasang dengan sempurna, langsung aja kita coba untuk taruh HP kita di bagian sini. Nah,
Jadi gampang banget sahabat Oto kalau misalnya kalian lagi nyetir, kalian nggak terbiasa untuk melihat mungkin bagian ke samping-samping banget, kalian bisa taruh di sini. Jadi misalnya mau lihat sesuatu, lihat map dan segala macamnya, bisa lewat sini. Tapi pastikan bahwa ini tidak akan mengganggu visibilitas kalian. Karena ini tuh bisa di-adjust, kalian mau taruhnya di bagian sana, mungkin sedikit ke bawah, atau mungkin sedikit ke atas, atau lebih ke samping lagi. Itu bisa banget untuk kalian atur sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan kalian. Ini dia aksesoris ketiga yang juga bakalan Rick jelasin nih ke kalian, sahabat Oto. Ini adalah magnetic phone holder with wireless charger. Dari namanya aja, ini menandakan bahwa kalian selain bisa untuk taruh HP, tapi juga bisa untuk ngecas HP gitu ya. Jadi ini tuh phone holder yang tidak akan ditaruh di kisi-kisi AC, nggak juga di kaca, nggak juga di dashboard, melainkan di head unit. Eits, jangan salah kira, kalau aksesoris ini tuh nggak sembarangan head unit yang bisa dipasang, melainkan head unit khusus, yaitu head unit yang tipis seperti mobil BYD dan juga mobil-mobil Cina kebanyakan, itu bisa banget untuk pasang si aksesoris dari Oto Project ini. Langsung aja kita buka dari packagingnya, sama-sama keren kayak aksesoris-aksesoris sebelumnya. Nah ini tuh ngecasnya itu udah fast charging sahabat Oto, jadi luar biasa banget. Dia tuh bisa untuk taruh HP, bisa juga untuk ngecas, fast charging lagi. Nah ini dia sudah dilengkapi dengan kabel yang untuk nanti menyambungkan phone holdernya ini dengan bagian kelistrikan mobil kalian, USB-nya. Terus di sini juga sudah terlindungi oleh plastik-plastik yang tidak akan membuat aksesoris ini gores ketika di dalam box. Ini dia phone holdernya. Nah, jadi di sini tuh sudah ada logo Oto Project. Dan nanti ketika kalian menghidupkan ataupun menyambungkan ini dengan kelistrikan mobil, itu akan jadi nyala, sahabat Oto. Jadi ini nanti kabelnya ini kita masukkan ke bagian USB yang ada di mobil, terus kita sambungkan ke bagian si phone holdernya ini. Dan di bagian belakangnya ini sudah tersedia nanti kipas. Jadi ketika HP kalian tertaruh di sini, langsung kipasnya ini menyala dengan otomatis. Jadi HP kalian yang tertempel di sini sambil ngecas tidak akan overheat karena suhunya sudah langsung dijaga oleh aksesoris Oto Project ini. Dan kemudian kita buka juga bagian yang lainnya. Ini merupakan bagian bracket yang nanti untuk kita pasangkan ke bagian head unit yang tadi Ri bilang bahwa ini tidak bisa sembarang head unit, melainkan head unit yang tipis seperti mobil-mobil Cina kebanyakan di zaman sekarang. Dan kalian gak usah khawatir nih sahabat Oto, buat kalian yang mungkin HP-nya itu belum mendukung untuk MagSafe dan juga HP kalian itu tidak punya casing MagSafe, kalian bisa gunakan ring ini. Jadi Oto Project itu sudah menyediakan sebuah ring yang bisa kalian pasangkan di HP kalian. Nah ini sahabat Oto untuk pemasangannya, nanti kita menggunakan bracket ini, yang mana kalau untuk head unit itu memang tadi di-mention bahwa aksesoris ini tuh adalah untuk mobil-mobil dengan head unit yang tipis. Tapi tipisnya pun tentu ukurannya berbeda-beda sahabat Oto, jadi kalian bisa adjust dengan ini. Oto Project itu sudah memberikan fitur ini, kalian bisa adjust, jadi tinggal putar ini, nanti dia tuh akan menyesuaikan dengan ketebalan head unit kalian yang tipis itu. Jadi tipis pun punya ketebalan berbeda-beda ya sahabat Oto, jadi nanti akan disesuaikan. Nah ini tuh mungkin lebih untuk head unitnya yang lebih tebal, kalau misalnya lebih tipis kita putar lagi, jadi dia akan seperti ini gitu. Jadi nanti akan langsung ditaruh di bagian head unit. Nah di bagian bawah headnya ini nanti bisa langsung kita pasangkan ke bagian si phone holdernya ini. Tapi kalau misalnya nanti setelah terpasang kalian merasa ini terlalu tinggi, kalian bisa putar di bagian ini kita unlock dulu sahabat Oto, kita unlock sampai nanti kita bisa adjust. Jadi bisa mungkin di lebih ke bawahin ataupun mungkin kalian bisa atur dengan sesuai kenyamanan kalian saat menggunakan si phone holdernya ini gitu. Bisa terus ketika sudah dapat posisinya kita bisa lock lagi, jadi supaya dia nggak goyang-goyang. Nah langsung aja kita coba pasangin si phone holdernya ini, magnetic phone holder ini, ke bagian si ball headnya ini dan juga bracketnya. Itu sudah terpasang, kita kunci lagi, udah deh. Nanti bisa langsung dipasang di head unitnya yang sudah khusus kita buat untuk head unit khusus yang bisa dipasang si phone holder dari Oto Project ini.
gitu. Jadi nanti ketika kalian pengen ngecas menggunakan si Maxxasnya ini, sudah ada bagian USB-nya ini yang sudah tersambung dengan yang bisa tersambung dengan kabel yang sudah disediakan oleh Auto Project nantinya. Nanti akan ada lampu untuk ngecas, dan ketika dia ngecas, ketika HP sudah tertempel di sini, kipasnya itu akan langsung nyala dan menjaga suhu untuk HP kalian. Jadi buruan banget buat kalian yang punya mobil-mobil seperti mobil BYD ataupun mobil-mobil Cina lainnya yang punya head unit yang tipis, kalian bisa menggunakan aksesoris ini dan tidak akan merusak bagian head unit kalian. Oh ya, kalian itu harus memperhatikan juga nih sahabat Oto, karena di sini tuh sudah ada bagian karetnya di antara penjepit untuk head unit tadi, itu sudah disediakan bagian karetnya supaya tidak akan menggores sama sekali bagian head unit kalian. Alias ketika kalian memakai aksesoris ini, head unit kalian tetap sangat-sangat aman. Jadi buruan banget untuk pasang aksesoris ini. Aksesoris phone holder terbaru dari Auto Project yang sudah dijelaskan ke kalian semua. Tadi ada aksesoris yang bisa ditaruh di kisi-kisi AC, ada juga aksesoris yang 3-in-1. Jadi kalian bisa taruhnya di kisi-kisi AC, juga bisa di dashboard, dan juga bisa di kaca. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan kenyamanan kalian. Dan terakhir tadi juga ada aksesoris yang dibuat khusus phone holdernya itu untuk head unit yang tipis, yang head unit tersebut itu sudah sering banget ada di mobil-mobil Cina kekinian. Dan buat kalian nih sahabat Oto yang pengen pasang aksesoris tadi ataupun beli aksesoris tadi, kalian bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia, karena Auto Project itu aksesorisnya sudah tersebar dari Aceh sampai Papua. Kalian tinggal datang dan pastikan aksesorisnya asli dari Auto Project. Dan buat kalian yang pengen langsung datang ke Auto Project Garage melakukan pemasangan dengan mekaniknya Auto Project, kalian juga udah bisa banget, karena Auto Project Garage itu sudah ada di beberapa titik di Indonesia. Dan doakan juga buat kalian yang mungkin kotanya belum ada Auto Project Garage, semoga Auto Project Garage segera buka di kota kalian. Kalian bisa langsung datang dan beli di sana. Atau pengen pembelian online juga bisa banget, kalian bisa langsung cek di Shopee, Tokopedia, dan juga Blibli-nya Auto Project. Dan kalian bisa belanja di TikTok loh sahabat Oto. Jadi jangan lupa untuk follow akun TikToknya Auto Project dan nikmati diskon-diskonnya. Serta jangan juga lupa untuk follow akun Instagramnya Auto Project. Dan tentunya like video ini, share ke teman-teman kalian, subscribe channel YouTube Auto Project, nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Auto Project. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye.